Oke lur, kali ini kita mau review mixer BMA serinya B6 MX. Jadi ini kita dapat pinjam ya dari pabriknya, dari resellernya, dari distributornya, apapun itu. Oke, jadi ini serinya B6, otomatis 6 channel. Lalu dilihat dari fotonya 4 mic ya, jadi 4 mic lalu 2 line, 2 stereo. Oke, ini tampilan dari depan serinya seperti ini. Coba dibalik, gambar kardusnya di bagian sampingnya kayak gini, fitur-fiturnya ya, ada support mic ya otomatis, lalu buat komputer, speaker, flash disk, dan ada pantem 48 volt. Lalu dibalik lagi, dan ini gambar mixernya seperti ini. Oke, dan langsung aja dibongkar, kita buka, lihat langsung mixer aslinya. Oke, di sini kita dapat adaptor sama USB. Adaptor dan USB-nya sama ya, kayak yang kemarin-kemarin, standar, kita amankan. Adaptornya juga sama, 5 volt, 2 ampere lebih dikit. Jadi mixer ini bisa dipasang pakai power bank, bisa dinyalakan pakai power bank ataupun pakai USB yang di mobil, bisa semua. Oke, dibuka plastiknya. Oke, dan kita lihat tampilannya seperti ini lebih lebih ke standar ke mixer umumnya ya. Untuk biasanya yang dua itu kan modelnya di sini pakainya puntiran semua lah, ini udah pakai feeder semua. Oke, kita lihat untuk per channelnya ada apa aja di sini. Modelnya combo ya, jadi ada SLR sama TRS jadi satu. Ada gain, kita tutupi dulu. Lalu high, mid, low, jadi 3 tone, enggak 2. Lalu di sini ada tombol efek, jadi efeknya pakainya pencetan bukan puntiran. Di sini ada feedernya. Lalu ini mainnya stereo, ini ponesnya. Oke, untuk efeknya udah digital, ada USB sama Bluetooth, ini USB Bluetooth jadi satu. Dan langsung saja kita instalasi ke sistem kita. Oke, di bawah. Oke, kita colokkan adaptornya. Ya betul. Adaptornya dulu biar dia nyala. Oke, ini nyala. Nyala powernya, pantemnya enggak nyala, betul. Tombol pantemnya di mana? Oh, ini. Ini jangan dipencet, bahaya. Lalu semuanya ditutup dulu tone-nya. Tone sama gain, tutup semua. Ya, jack output dipasang. Betul. Oke. Kena dong output. Oke. Oke, lalu kita instalasi untuk inputnya dicolokkan channel 1 2. Oke, lalu buka ya, buka channel 1. Ojo pol-pol, kurangi sithik. Wis nyala. Lon-lon. Oke, ini biar di 0 dB, 0 dB ku iki. Nah. Separo. Abangnya sesuai ke. Oh, bu. Tambah sini nah. Tambahi. Oke,
Terus jam siji, mite jam siji. Saiki jam telu. Coba ya. Serangkai mana? Sedia mana? Abang. Oke, 1 2 suaranya seperti itu. Sekarang kita ganti channel 3 4. Lagunya ganti sih. Sing liyo. Kepatan nih.
Oke, untuk suaranya seperti itu cuy, bassnya empuk, lalu midi-nya juga bersih, lumayan masuk lah, enak. Sekarang kita tes untuk efeknya, nomor satu di flatkan KP. Oke, gini terus cik-cik 1-2, cik 1-2, hop, cuk, cik-cik-cik, cik 1-2, cik-cik 1-2, di kita setting ihonese ya, cik 1-2, cik-cik 1-2, tes. Cik 1-2, 1-2, cik, 1-2, cik, di coba, cik, 1-2, oke, nomor 8, cik, 1-2, oke, ini lumayan masuk nomor 8 cik. Oke, hasil mic-nya seperti ini sama efeknya. Cek 1-2 dicoba, tes 1-2, hehehe, dicoba 1-2, tes low, tes mixer BMA apa BMA B6 mix. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, untuk video selanjutnya silakan di subscribe ya. Terima kasih.